Kalau misal kata lah, misal kata kita komplain, kita rasa tak syok, kita rasa tak puas hati dengan job yang kecil ni, so dia seolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kali ini aku nak buat video mengenai mensyukuri job yang kecil, job grab yang kecil. Korang boleh tengok video-video aku yang sebelum ini mengenai berbaloi atau tak berbaloi layan job RM5 dekat hujung video ni. Awal mula pertama mula aku nak minta korang untuk terima konten aku dalam keadaan yang positif. So, korang pernah tertengok ataupun terlihat ataupun terbaca tak yang ada driver yang lebih kurang dia macam tak berapa syok lah layan job RM5. Korang pernah tak? Aku pernah. So, dia punya efek, ada jugalah efek kat aku. Macam aku selalu cakap dengan korang supaya sentiasa positif. So, dalam keadaan yang positif tu, dia kalau misal kata dia akan ada terpalit sikit lah dekat kita, dekat hati kita, yang bila kita dapat job RM5 banyak ni, kita akan rasa macam tak berapa syok tau. Jadi dia jadi tak berapa nak seronok kita dapat job RM5. Tapi kena ingat, job RM5 pun, job yang bawah RM10 ni, dia job juga. Dia rezeki yang Allah bagi juga. So kalau misal kata lah, misal kata kita komplain, kita rasa tak syok, kita rasa tak puas hati dengan job yang kecil ni, so dia seolah-olah kita tak mensyukuri rezeki yang Allah bagi. So kalau setiap hari kita tak mensyukuri rezeki yang Allah bagi, entah-entah suatu hari nanti rezeki kita makin liat. Kalau korang nampak orang yang memperkatakan yang job RM5 ni, macam komplain job RM5 ni dekat kehidupan diorang, tapi diorang still dapat banyak job, still dapat income yang banyak setiap hari, korang kena fikir pula yang ada istilah yang istidraj. So, istilah istidraj ni nanti aku akan letakkan depan korang sekarang. So, dia punya maksud, Allah bagi juga rezeki, berrezeki banyak, rezeki yang banyak kepada orang-orang yang macam ni. Tapi korang tengoklah yang maksud tadi. So, kalau misal kata korang boleh avoid melihat ataupun membaca benda-benda yang negatif ni, korang cuba avoid. Sebab adalah perkongsian daripada customer aku yang dia cakap macam ni lah. Ustaz-ustaz pun ada beritahu lah, ustaz-ustaz yang dalam TV ke dalam YouTube pun ada juga beritahu, kita buat sesuatu tu biarlah dalam keadaan yang ikhlas.
So bila kita dah ikhlas, insya-Allah lah rezeki yang kita dapat tu walaupun sikit dia akan berkat. So aku nak tunjukkan aku punya job yang hari ni. Ya eh. Aku screenshot kat depan korang lah. Aku screenshot kat depan korang sebab aku tengah drive ni. Aku rasa aku buat screen recording. Aku buat screen recording. So aku punya job hari ni, dia bagian dia agak kecil lah. Agak kecil. Kalau yang paling besar pun masa yang RM10 tu lah. Yang pertama tu RM10, yang itu agak besar. Lepas tu job kedua RM6. Lepas tu job ketiga RM5. Job kecil tau. Job kecil RM10, RM3, 10 jam pukul 10.03 ni RM5 tak sebenarnya, tapi dia cancel. Lepas tu yang 10.07 minit ni pun job RM5 juga, dia cancel. Aku dah on the way dah, dia cancel. Lepas tu aku pun agak negatif lah, kenapalah jadi aku macam ni kan. Tapi sebabkan kita cuba ikhlaskan diri, tengok tu, tiba-tiba dapat job besar. So dia punya point kat sini ialah, walaupun kita dapat job kecil, kita kena redha, kita kena ikhlaskan diri kita untuk buat job tu sehabis baik. Kalau misal katalah job tu korang rasa tak berbaloi, korang anggaplah yang itu kita sedekah. Kita sedekah. So kalau misal kata korang ada niat untuk sedekah, insya-Allah Allah akan balas balik. Allah akan balas balik korang punya sedekah tu. So sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan menggurus pada banyak pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, korang boleh share dan korang boleh subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.